Okey, dekat loyat tu. Hello, welcome back to my channel. Dan aku nak ucap terima kasih siapa yang dah subscribe aku dan siapa yang baru sampai kat channel aku. Aku ingatkan korang jangan lupa subscribe, like dan share video aku. Dan aku ingatkan korang juga jangan lupa follow aku dekat Instagram MuhammadNazmi_33. Okey guys, video sebelum ni korang nak tengok kan, aku dan member aku pergi loyat sebab aku nak pergi beli kamera. Dan dekat video tu orang mesti tertanya-tanya kenapa aku tak bagi tahu kamera apa yang aku beli. Dan korang mesti nak tahu kamera apa yang aku beli dekat sana kan. Dan siapa yang belum tengok video sebelum ni, aku akan bagi link dekat description tu, korang boleh tengok. Dan nak tahu kamera apa yang aku beli? Jom. Okey, dekat loyat tu aku beli kamera Fujifilm XA20. So ni adalah kotak dia, korang boleh tengok ni. So korang mesti nak tahu dalam macam mana kan. So jom kita unboxing. Okay guys, jom kita tengok ada apa dalam kotak ni. Okay, mula-mula korang buka, korang akan dapat warranty punya kamera sekiranya ada rosak apa. Dan ni adalah manualnya. Dan ok, kita tengok lens kamera ni dulu. Ok, ini adalah lens kamera yang aku dapat. So korang boleh tengok macam ni bentuk dia. So korang boleh sekali, korang boleh dapat lens sekali lah. Dan 15 dan 45 size lens ni lah. Dan kita tengok body Fuji film XA20. Okay, ni adalah bentuk dia. Korang boleh nampak kecil, senang, dan ringan juga. So, aku tengok punya screen dia. Okay, dia atas dia. Dan aku ambil warna hitam. Macamnya tahu kualiti gambar kamera tu dan kualiti video, betul tak? So semalam aku ada try dah ambil gunakan kamera ni. So jom tengok. Okay guys, sekarang aku tengah pakai kamera Fujifilm XA20 dan aku sama Akmal, member aku. What's up, man? So aku akan try kamera ni macam mana. Korang kena tengok vlog ni sampai habis, okay? So stay tuned. Sekarang memang aku pergi survey dulu, dia nak beli air. Lepas tu kita orang terus akan shoot pergi tempat yang kita orang nak ambil gambar. Dan tengoklah macam mana video. Sekarang aku dengan member aku Azri, dia akan jadi model untuk kita orang dua untuk photoshoot kat atas ni. Sebab aku nak tengok dia punya gambar macam mana. So okay, kita orang dah ambil gambar kat atas bumbung ni. Ni model eh. So tadi
Patutnya kita nak ambil gambar lagi, tapi sebab kita kena low, so kita turun bawah. Dan kat atas tadi panas gila sikit. So kat dalam ni kita nak cari susu eh? Susu. Cari susu, lepas tu kita nak rehat jap sebab tadi panas. So jomlah cari seorang lagi kawan. Hilang dah, mana seorang lagi, mana? Ni? Wait, tu jangan, tu tak boleh. Ni gamers. Oh, takde, takde, takde. Ni model eh, yang tadi. So macam mana perasaan jadi model untuk kita orang? Boleh, first time. First time, seronok? Okay, seronok. Lepas ni boleh je lagi. Lepas ni siapa? Lepas ni okay, siapa ni, siapa nak ambil model lah, ambil dia. Nanti kita letak dekat bawah tu description tu. Ada Instagram dia. Instagram dia. So nanti kalau nak model cari dia. Cari dia. Handsome pun, handsome kan. Gambar kalau nak tangkap tu harapnya kau tinggi sikit ah. Tinggi sikit. Oh, ada syarat dia. Okay, aku dah habis dah lepak kat Melati Mall. So sekarang aku nak balik dan sini, sampai sini ya video aku menggunakan kamera. Banyak lagi video. Stay tune, kena tengok. Stay tune. Subscribe. So sampai sini je lah. Okay, so ciao. Okay guys, macam mana video tadi aku menggunakan kamera Fujifilm X-A20 ni. So korang mesti nak tahu kenapa aku ambil kamera ni. Sebab dia kecil, so senang aku nak bawa. Okay, sebab kedua kenapa aku ambil kamera ni, sebabnya skrin dia boleh lipat guys, korang boleh nampak. So bila skrin dia boleh lipat, so senang sikit untuk aku vlog dan aku boleh tahu muka aku ni center atau tak. Tak ada lah terlalu atas ke, terlalu bawah ke, ke tepi ke, atau ke kanan ke. So bila skrin dia boleh lipat, so aku boleh tahulah muka aku center atau tak. Okay guys, kau mesti nak tahu berapa harga kamera yang aku beli ni, betul tak? Okay, harga untuk Fujifilm X-A20 ni aku beli berharga RM1,480. So inilah kamera yang aku dah, first kamera yang aku ada untuk tahun ni. Kepada siapa yang baru nak beli kamera, aku sarankan beli yang ni sebab gambar pun dah sangat okey dan video. Pada siapa yang ada bajet lebih, korang boleh beli lebih bagus daripada ni, okey. So sampai sini je vlog untuk aku hari ni. Aku harap korang enjoy this vlog dan jumpa lagi, okey. So